Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk minggu ni kita nak belajar tajuk darab 1, sifar dan 10. Okey, jadi kita akan pergi satu per satu. Okey. So kita akan pergi ke darab 1 dahulu. Okey, darab 1. Kalau kamu nampak ada gambar burger kan? Okey. Pertama sekali kamu kena tahu kumpulan. Ada berapa kumpulan? Yang kedua, kamu kena tahu objek dalam setiap kumpulan. Objek tu benda. Okey. Lepas tu kamu kena tahu bilangan objek, bilangan benda tu. Okey, jadi kita tengok satu persatu dulu. Okey, kumpulan tu yang dalam kotak tu lah. Okey, kumpulan ada 3. Jadi objek dalam setiap kumpulan ada berapa? Dalam setiap kotak tu dan setiap kumpulan tu ada berapa? Burger tu ada berapa? Ada 1. Kan? Bilangan objek. Ni yang kita nak tahu jumlah semua dia. Bilangan burger tu ada berapa? Untuk semua burger tu ada berapa? Okey. Kalau kamu tengok kumpulan ada berapa? 3. 3 kumpulan. Objek dalam setiap kumpulan ada 1 dan bilangan objek ada 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 darab 1 sama dengan 3. Kenapa boleh tambah? Kenapa boleh darab? Kan cikgu cakap kalau darab tu maksud dia tambah berulang kali. Jadi kamu kena faham. 1 tambah 1 tambah 1. Kenapa dia berulang-ulang 1, 1, 1? Sebab objek dalam kumpulan tu ada 1. Jadi kamu kena ulang 3 kali sebab ada 3 kumpulan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau darab pula, dia akan jadi 3 darab 1 sama dengan 3. Okey? Okey kan? Senang je. Alah. Kan? Kacang botak. Betul? Okey. Love kecil. Okey, good. Thank you. Okey, sekarang kita tengok pula gambar cupcake. Ada berapa kumpulan? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan. Objek ataupun benda dalam setiap kumpulan tu ada berapa? Dalam kotak tu ada berapa? Ada 1. Kan? Okey, bilangan objek, jumlah dia ada berapa? Ada 4. Kan kamu dah faham kan? Okey, jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Kenapa kena ulang 4 kali? Sebab ada 4 kumpulan. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Kalau darab pula, dia akan jadi 4 darab 1 sama dengan 4. Kan? Okey, jawapan dia tetap sama. Cuma beza dia operasi. Yang tu operasi tambah. Tambah yang berulang. Yang ini operasi darab. Okey, ada masalah? Tak ada kan? Okey, so kita pergi kepada darab 10. Okey, kita pergi darab 10 dulu. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Kenapa kena tambah 4 kali? Sebab ada 4 kumpulan. Kenapa 10? Sebab dalam setiap kumpulan tu ada 10 ekor ikan. Sebab tu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi bilangan objek, bilangan ikan tu ada berapa? Ada 40. Ataupun kita cakap 4 darab 10 sama dengan 40. Darab sifar. Okey, cikgu lebih suka sebut sifar, jangan sebut kosong. Kosong tu, kosong dengan sifar benda yang lain. Kosong tu macam tak ada, tak ada. Kosong, rumah kosong, poket kosong. Okey, lebih selesa dengan sifar. Okey, kamu biasa-biasa kan sebut sifar. Okey, kalau tengok kat sini, ada berapa kumpulan? Ada 4 kumpulan. Okey, ada 4 bulatan kan? Bulatan tu kumpulan lah.
Okey, dalam bulatan tu ada tak objek? Tak ada. Jadi sifar. Kena tambah 4 kali sebab ada 4 kumpulan. Sifar tambah sifar tambah sifar tambah sifar sama dengan sifar. Tak ada apa-apa, tambah tak ada apa-apa, tambah tak ada, tambah tak ada. Jawapan dia tak ada lah. Kan? Jadi 4 darab sifar sama dengan sifar. Jadi kamu kena faham sebarang nombor yang darab dengan sifar, jawapan dia akan jadi sifar. Tak payah kira dah. Dia macam magic. Kan? Okey. Contoh cikgu cakap. 30 darab sifar. Berapa? Good. 30. 1,000 darab sifar. 1,000. Good. 1,000,000 darab sifar. Yes, 1,000,000. Okey, kan? Faham kan? Okey. Ini kalau yang banyak kan, kumpulan dia ada 8. Jadi kamu kena tambah 8 kali. 8 berturut. Sifar tambah 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 sifar. Sama dengan sifar. Tu cikgu cakap kalau tambah tu macam berulang kali kan? Pening kan? Nampak macam penat. Kalau darab senang je. 8 darab sifar? Sifar. Nak tulis pun pendek je. Kan? Okey. Jadi kamu dah faham? Okey. Good. Senang sahaja latihan dalam Google Classroom tu. Kalau boleh kamu buat. Kalau salah tak apa. Tapi kalau kamu harapkan kakak tolong buat, abang tolong buat, tak ada makna. Okey. Boleh kan? Buat sendiri. Okey. Sekian. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.